Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Qala Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali at tusi Rahimahullah Ta'ala Qala Wa ulama zamanina syarrun min ulama'i Bani Israel Berkata ia wa ulama u zamanina dan ulama zaman kami zaman kita syarrun itu lebih buruk min ulama ibani Israel daripada ulama bani Israel ini redaksi Ihya Umudin beda-beda nih <laughs> saya baca yang dalamnya saya beli juga ada kitab satu lagi ya itu beda juga. Mungkin dalamnya <laughs> saya pakai yang dalamnya aja, tentunya. Kalau yang dalamnya, ya, habis kan? Kalau disarain, pasti beliau sudah mikir gitu ya. Kalau disarain, pasti udah mikir yang tepat yang mana gitu ya. Kata beliau wa ulama uzamanina dan ulama zaman kami syarrun itu lebih buruk min ulama bani Israel daripada ulama bani Israel Jadi ulama kita ini lebih buruk daripada ulama bani Israel itu dulu bagaimana sekarang Bagaimana yukhmiruna salatina Ulama Bani Israel, mereka memberitakan akan raja-raja pemerintah. Maksudnya, apabila mereka ditanya tentang kejadian-kejadian sesuatu, mereka memberitakan birokrasi dengan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Jadi, dikasih tahu tentang kemudahan-kemudahan, rusak-rusak. Yeah. Rusun ini law, ia, lawanannya azimat. Azimat hukum dasar. Rusun cabangnya. Ya. Nah, kita sembahyang ya, empat rakaat lagi musafir boleh dua rakaat itu namanya rukshoh ya, empat itu dikasih tahu tentang itu rukshoh rukshoh keringanan keringanan apa ya keringanan keringanan permisian permisian ya. Wah, masih ngaji dulu kepermisian wama iwa hawa hum dan tentang sesuatu yang sesuai kepada hawa mereka keinginan mereka ya, lalu para ulama mereka memberikan fatwa kepada mereka pemerintah dengan demikian ya, dengan apa keringanan keringanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Walau akbaruhum bin ladi alaihim wa fi najatuhum las taskonuhum wa karihu duhulahum Walau akbaruhum dan jika mereka memberitakan kepada para raja, para pemerintah, bila dia dengan yang wajib atas mereka, kewajiban mereka disampaikan wa najatuhum dan padanya ada keselamatan mereka daripada siksaan ah maka mereka memberatkan tuh dalam memberitakannya kepada mereka dikasih yang berat-berat biar apa biar pemerintahnya takut pemerintahnya enggak sembarangan ya. dikasih diberatin kalau begini, 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 begini. Ya. bukan malah nurutin dia, bukan. Gitu. Jadi diberatin. Wakarihu dan mereka benci, enggak suka. Duhulahum alaihim masuk kepada mereka, masuk mereka kepada mereka, enggak suka. Ulama bani Israel enggak mau masuk kepada pemerintahan wa kana dzalika najat najatan lahum dan ada demikian itu keselamatan itu bagi mereka ulama Bani Israel inda rabbihim di sisi Tuhan mereka kenapa mereka benci masuk kepada pemerintahan nah, kalau ulama dulu katanya yang di zaman beliau ini katanya ya beda dengan ini bagi sekarang kita lihat itu dulu bagaimana sekarang kayaknya keren tuh bersama pejabat didatangin ini ditangan ditangin itu aparatur negara senangnya ya kita kan begitu jadi kebanggaannya si anu didatangin si anu bangga kita yang bangga ini yang enggak mau bercampur dengan pemerintah kata Imam Ghazali gitu yang bagus Bukan berarti benci sama pemerintah. Bukan. Ya. Jangan sampai hati kita tergoda dengan dunia. Wa qala al-Hasan berkata oleh Hasan Basri rahimahullahu taala kana fi man kana qablakum rajulun lahu qidamun fil islami wa suhbatun lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Imam Hasan Basri karena ada dulu shimman kana qablakum pada orang yang ada sebelum kamu rajulun ada seorang laki-laki la ukidamun fil islami baginya ada duluan dalam Islam jadi dia ni masuk Islam kategori duluan siapa dia nanti kita lihat wa sohbatun, dan ada kesahabatan lir rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Abdullah Ibn Mubarak berkata oleh Ibn Mubarak yang meriwayatkan asar ini asar Hasan Basri Imam Hasan Basri an anna menghendaki iya Hasan Basri bihi dengannya dengan tadi laki-laki itu ya Sa'd Sa bin Abi Waqqas beliau Sa adalah Sa'd bin Abi Waqqas ini Sa'ad bin Abi Waqqas beliau adalah termasuk kidamun fil Islam termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berkata inya? Wa kana la yaghsya salatina. Adalah beliau saat Abin bin Abi Waqas enggak datang kepada raja-raja, enggak datang kepada pemerintahan. Wala yaqudu indahum, dia enggak duduk di sisi mereka. Enggak datang. ngajuin proposal enggak kepada pemerintah enggak enggak minta-minta enggak enggak ulama begitu bukan enggak hormatin pemerintah bukan enggak mau dia datang kepada pemerintah aparatur pemerintah itu menjaga muruahnya jangan dibilang sombong jangan menjaga muruahnya. Karena, Karena sebaik-baik ya, adalah ya sebaik-baik sebaik Umarok adalah ya. yang didatangin sama pemerintah. Eh, apa, apa yang enggak mau datang sama pemerintah. Sebaik-baik Umarok yang enggak mau datang pemerintah kepada pemerintah. Sebaik-baik Umarok ya, adalah yang datang yang kepada ulama. Jadi, sebaik-baik ulama adalah yang tidak mau datang kepada pemerintah. Sebaik-baik Umar yang datang kepada pemerintah, jangan dibalik. Seburuk-buruk berarti, seburuk-buruk ulama itu datang kepada pemerintah. Jam-jam begitu, -jam itu ulama-ulama begitu pendiriannya, bukan sombong, bukan, menjaga muru'ah sebagai ulama ya, kan dibilang orang sombong banget, bukan sombong nah, jangan sampai salah itu ini kalau ulamanya matre rusak semua ulamanya gila duit, ulamanya gila pangkat <guluh> dijaga itu kita di sini kalau acara kan nggak pernah undang-undang kalau ada datang itu mereka datang sendiri bukan emang saya menjaga bukan karena sombong bukan menjaga ini imam Ghazali pesannya begitu ah bagaimana tuh Wakana adalah beliau la yagsha salatina wa la yaqudu indahum. Adalah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau enggak datang kepada pemerintah dan juga enggak, enggak duduk dan juga beliau enggak duduk di sisi pemerintah. Yakti, ha ulai Ini redaksinya begini. Ya. kalau yang atas redaksinya ya wa anhum faqala lahu banuhu gitu ya. Ayah. wa yanfiru anhum Sad bin Abi Waqqas lari dari mereka faqala la ubanu lalu anak-anaknya berkata kepada Sad bin Abi Waqqas ya ti haula oh, iman laisa la mis man laisa la u misluka ya kalau di situ laisa wa berarti mislaka gitu ya sini redaksinya man laisa lahu misluka Itulah. karena lahu pakainya Ya. Yakti haulai anak-anaknya ngomong merdatang, datang ya. kepada mereka man laisa la umisluka orang yang tidak ada baginya seperti engkau fi dalam, dalam kesahabatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qidami dan duluan dalam Islam Falau atai um, maka jikalau engkau datang kepada mereka, ini anak-anaknya bicara kepada ayahnya saat bin Abi Wakas. Gimana tuh kalau begitu? Ya. lalu berkata ya saat bin Abi Wakas ya bani ya wahai anakku, inna dunya jifatun dunia ini seperti bangkai. Dunia ini seperti Bangkai. Waktu Ahad tobih kaum sungguh telah mengerubungi, menyelimuti, menyelimuti maksudnya mengerubungi dengan dunia itu oleh kaum. Jadi kaum tuh ngerubungin bangkai, ngerubungin dunia. Jadi yang ngerubungin dunia sesungguhnya dia lagi ngerubungin bangkai. <laughs> Hah? iya, begitu. Jadi kalau ada ulama datang kepada pemerintah itu lagi ngerumungin bangki. <laughs> Imam Ghazali, masya Allah. Kita kalau ngaji kitab Imam Ghazali sama dunia kabur. <laughs> ahata biha qaumun ditafsirkan yataja zabuna yataja ya Yata zabuna mereka saling tarik menarik tarik menarik ya kayak orang ma apa makan bangkai ya makan bangkai anjing makan bangkai lihat rame-rame ditarik buntutnya, ditarik palanya, tarik begitu, kayak begitu. Ya, kalau pemerintah kan begitu. Ada ulama datang ke pemerintah, tarik sono, tarik sini. Cari muka, cari muka sana. Masya Allah. Hmm. Jadi kata beliau wa qad ahata biha qauman sungguh mengerubungi ya meliputi maksud mengerubungi oleh kaum dengan dia dengan pemerintah wallahi kata beliau demi Allah la la usyarikuh. sungguh jika aku mampu aku enggak mau bersyarikat kepada mereka fi'a padanya ya Aku enggak mau. Kalau aku mampu, sungguh aku jika aku mampu, aku enggak mau berserikat kepada mereka. Kepada apa? Pemerintahan aku enggak mau. Kalau mereka berkata, ya abana wahai bapak kami. Ya, Saat bin Abi Wakos. Ini anaknya ngomong kepada ayahnya. Ayahnya itu siapa? Saat bin Abi Wahai bapak kami, izan kalau begitu, nak liku kita binasa hazlan dalam keadaan kurus. Kita <laughs> lapar dong. Ay fakrnu wa qillatan. Miskin dong kita dikit duit kita dong. Kalau begitu. Dikit kalau begitu duit kita. Qala ya bani ya wahai anakku ya berkata wahai anakku. La anta muta. Mukminan mahzulan. Ahabbu ilayya min an amuta munafiqan saminan. Masyaallah. Wahai anakku. la an amuta sungguh aku mati mukminan dalam keadaan mukmin mahzulan dalam keadaan kurusnya kurus kering ceking bahasa kita maya kurus kering ceking kering di mana kering enggak berminyak itu kurus mukmin ahabbu sungguh aku mati dalam keadaan mukmin kurus lapar berarti ahabbu ilaiya aku lebih cinta min an amuta daripada aku mati munafik saminan mati dalam keadaan munafik badan gemuk mati munafik badan gemuk lebih baik ya mati dalam keadaan kurus tapi beriman ini saking mempertahankan prinsip enggak mau nyampur kepada pemerintah Masya Allah Jadi bukannya sombong Enggak mau datang Bukannya sombong Emang jaga muruahnya Nah kalau ada ulama yang kayak begitu Kita hormatin Dan kita jadiin Sebagai bimbingan kita Pembimbing kita Karena yang begitulah yang insya Allah akan selamat Kenapa? Karena susah ulama yang kayak begitu Yang gak mau nyari duit susah sekarang udah main mahal-mahalan. Udah main mahal-mahalan. Lihat kalau ada pesantren, ya, mahal, diteliti. Mahal banget sampai, sampai puluhan, puluhan juta, juta, boleh jadi bukan kiai pemimpinnya. Dipanggil kiai aja. Boleh dites, dicari. Kalau dia kiai, insya Allah, andai kata bayaran enggak mahal, enggak mahal. Lihat sekolah pun begitu. Kalau yang mimpin kiai enggak mahal, tapi kalau yang bukan mimpin kiai, mohon. Kenapa begitu? Karena kiai yang benar-benar kiai ini, kiai yang, yang benar-benar itu masya Allah. Bukan, Bukan duit yang dicari. Bukan duit yang dicari. Bantuin orang, bantuin orang, bantuin orang. Imam Ghazali, masya Allah. Qala Hasan berkata oleh Hasan Basri. Khassamahum, khassamahum. Semoga Allah menjaga mereka. Wallahi kata beliau. Id ulima anna turaba ya'kulu lahma wasimana dunal imani wa fi hadza isharatun ila anna dakhila ala sultani la minan nifaq. Kata beliau, kata Imam Hasan Basri, demi Allah wallahi id karena iya, telah diketahui anna turaba iya, idh, ingatlah gitu ya bisa gitu ulama telah diketahui anna turaba bahwasanya tanah itu yakulul lahma wasimana tanah itu memakan daging dan minyak-minyak minyak-minyak iya, minyak maksudnya ini badan kita gemuk-gemuk Si minyak gemuk maksudnya Gemuknya badan Lihat ada ilustrasi itu ada di Di mana gitu ya Ilustrasi ada orang memberikan ilustrasi Di media sosial itu Bang ada daging Ditaruh lalu dimakanin sama ulet Habis sama lama dimakan. Ini kita bakal nanti masuk ke, ya, tapi nggak semua, ya, ada yang istimewa, nggak berani serangga memakan jasadnya. Dimakan pada umumnya dimakan daging, ama serangga serangga, ama ulat. Dunal imani tidak iman. Jadi tanah enggak bisa makan iman. Tanah bisa makan daging, tanah bisa makan badan kita. Wa fi pada ini ka perkataan isyaratun ada isyarat ila anna dakhila ala sultani bahwa orang yang masuk kepada pemerintah la yaslamu minan nifaqi tidak selamat daripada sifat munafik siapapun dia Na'udzubillah Semua na min zalim La yaslamu minan nifak Enggak selamat daripada sifat munafik Saya, Saya pernah Pak ditawarin untuk masuk ke pemerintahan ya. Dikasih Kasih. nomor teleponnya, dikasih ini Saya enggak mau mengajarin bocah ya di rumah biarin sedikit alhamdulillah dikasih pesantren nama allah ini biarin emang kita kuliah bukan buat kan lumayan s 2 kan lumayan buat ya lumayan alhamdulillah bukan cari buat buat bukan, bukan buat cari kerjaan bukan saya kuliah adalah untuk supaya biar pahamnya benar di dalam memahami agama. Jangan sampai salah paham dalam agama, apalagi buat ngajarin orang. Karena banyak orang salah di dalam memberikan paham. Jadi kata beliau, an-nadakhilah bahwa orang yang masuk ala sultan kepada pemerintah lah yang minan nifak nggak selamat dari daripada sifat kemunafikan ditafsirkan wal muda hanati dan cari muka albatata masya allah albatata pasti masya allah apa kita enggak percaya mau ulama jangan dibantah jangan ikutin aja ini bukan kata saya ini ikut kitab ini kita lebih baik pakai kitab enak intinya ikutin ini selamat insya Allah kalau kita ngaji kitab imam Ghazali, sama dunia takut udah Enggak berani wahwa mudahul imani dan dia itu sifat munafik lawanan iman. Jadi kita enggak usah. Ini jadi ustaz ngelamar jadi Pak Lurah. Jangan. Ya. Udah jadi kiai ngelamar Pak Lurah. Jangan. Biarin. Ya, ini aja anak buah kita aja, anak buah. Ya. Jangan juga orang mereka semua, jangan arin yang mana yang jadi yang lurah camatnya anak buah kita aja kiainya jangan kalau mau kiainya jadi presiden jadi wakil jangan presiden gitu jadi nanti bisa berkoordinasi bisa mengatur. Wallahu aina sawab, wa qala, Abu Zarin, lisanah